Salam jumpa di Senggolan TV Channel. Yang belum menyenggol, silahkan disenggol. Agar kedepannya bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita simak videonya, sampai selesai. Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai objek wisata, dari wisata alam, wisata buatan, wisata religi hingga wisata sejarah. Namun ternyata Indonesia juga memiliki satu-satunya objek wisata yang keberadaannya hanya ada di dua negara. Objek wisata ini bernama Blue Fire, di mana keindahan wisata ini hanya terdapat di dua negara saja, yaitu Indonesia dan Islandia. Dilansir jatimnetwork.com dari berbagai sumber, wisata Blue Fire ini yang hanya satu-satunya di Indonesia. Blue Fire merupakan sebuah fenomena alam, yaitu keluarnya sebuah gas yang asalnya dari belerang dan celah batuan. Lalu gas tersebut bertemu dengan suhu lingkungan sekitar yang pada akhirnya membuat sebuah kombinasi dan menghasilkan api biru atau Blue Fire. Blue Fire menggenang pada kawah seluas 5.466 hektar, diameter sekitar 700 meter dengan kedalaman 200 meter dan volume danau bisa mencapai 36 juta meter kubik. Pengunjung di tempat ini dapat menikmati fenomena alam yang menakjubkan pada waktu-waktu tertentu, yaitu pukul 3, pukul 4 dini hari. Selain itu, pengunjung disarankan apabila ingin melihat fenomena ini sebaiknya datang di waktu musim kemarau. Hal tersebut karena sangat berpengaruh pada objek yang akan dilihat, yaitu Blue Fire. Dengan lokasi yang sangat luas membuat wisata ini terbagi menjadi dua daerah kabupaten, yaitu Kabupaten Banyuwangi dan juga Kabupaten Bondowoso. Untuk harga tiket masuk, Anda bisa cek di kolom deskripsi di bawah video ini. Semoga bermanfaat, salam sehat selalu, dan jangan lupa ditutul like-nya, subrek-nya, di bawah video ini, bunyikan kloneng-klonengnya, dan wassalam.